إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيئا لأصحابه. صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. فيا عباد الله، اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari yang mulia ini, di rumah Allah yang mulia ini, di bulan Ramadan yang mulia ini, di atas mimbar yang mulia ini, Khatib Al-Fakir berpesan pada diri pribadi dan kepada kita semua, wahai para hamba Allah, tingkatkan takwa dengan sebenar-benar takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan, kerjakan semua perintah Allah, baik yang wajib maupun sunnah, meski masih ada dari perintah Allah berat rasa untuk kita kerjakan. Tinggalkan semua larangan-larangan Allah, baik yang haram maupun makruh, meski masih ada dari larangan Allah yang menjadi hobi dan kesukaan kita. Namun demi mendapatkan ampunan Allah, demi mendapatkan jannah, surga Allah yang luasnya langit dan bumi, bertakwalah dengan segenap hati. Simaklah dengan iman kalian seruan Rabbul Izzah dari langit tertinggi ini: وَسَارِئُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Segera, segera jemput maghfirah, ampunan Rabb kalian, dan dapatkan satu jannah, satu surga yang luasnya langit dan bumi. Surga sedemikian luas, ikhwatal iman, hanya Allah peruntukkan bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dan salah satu ciri hamba Allah yang bertakwa adalah hidupnya senantiasa menjadikan Al-Quran menjadi pedoman. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, kata Allah. Dan dia adalah hudan, petunjuk hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Karena itu jangan jauh dari Al-Quran, ihwa. Senantiasa tilawah Al-Quran. Setiap hari sempatkan dari jam-jam yang kau miliki, maka sempatkan tilawah Al-Quran, tadaburi ayat-ayatnya, amalkan, maka kalian akan mendapatkan pertolongan syafaat Al-Quran. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Sering-seringlah kalian baca Al-Quran, kata Rasulullah, karena Al-Quran itu kelak nanti akan menjadi pemberi syafaat, pertolongan di hari kiamat, di hari semua orang, tidak peduli dengan nasib orang lain. Masing-masing kita akan panik, bingung, bahkan kita tidak kenal lagi dengan ibu, bapak, saudara, istri, dan anak-anak. Di hari itu, ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, hari yang menakutkan, hari yang membuat semua orang panik. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang bahwa sering-seringlah kalian baca Al-Qur'an, karena Al-Quran kelak akan menjadi syafaat penolong kalian di hari kiamat. Hotel iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jeffrey, seorang pria tinggal di Kemang, Jakarta Selatan, menceritakan bahwa ibunya operasi kanker rahim. Tidak seorang pun keluarga boleh menemani di ruang operasi. Maka begitu usai, alhamdulillah, hotel iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, operasi ibunya siuman, kami sekeluarga keliling, Ustaz. Diranjangnya ibu. Anehnya, ibu seperti enggak merasa sakit, bahkan ranjangnya minta ditegakin, beliau pengen duduk. Beliau seperti enggak ada rasa takut, beliau cerita kepada anak-anaknya, cucu-cucunya yang kumpul. Tapi mama saya, Ustaz, kata Jeffrey,
Mama saya ini kesenangannya tilawah Al-Quran. Enggak kenal waktu, kapanpun dan dimanapun. Kalau sudah enggak punya kegiatan, pasti dia ambil dari tas tangannya itu Al-Quran. Al-Quran menjadi sahabatnya. Al-Quran tidak pernah beliau tinggal. Hotel Imam Rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Usai operasi itu, kami bertanya kepada mama, kata Jeffrey, gimana ma, takut enggak dalam menjalani operasi tadi? Mama tadi ngerasa takut, stres. Emangnya mama bius total, bius lokal. Bius lokal. Jadi mama sadar tuh, waktu perutnya lagi dibongkar-bongkar, sadar. Terus, mama sampai keringat dingin, ketakutan. Tapi Masya Allah, rupanya dalam kondisi mama sudah mulai gelisah. Dokter mempersilakan kalian, anak-anak mama masuk ke ruang operasi. Dan kalian membacakan Al-Quran di telinga mama. Hingga mama merasa tenang, mama tertidur, sadar-sadar, mama sudah ada di ruangan ini, kata mama. Saat mama ceritakan itu, kami saling tatap satu dengan lainnya, sesama saudara. Kami saling bertanya, siapa di antara kita yang dibolehkan masuk ke ruang operasi? Dan siapakah yang bacakan Al-Quran ke telinga mama? Hingga mama menjadi rileks, mama tertidur, dan begitu sudah selesai operasi, mama tersadar. Allahu Akbar. Kalimah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Rasulullah s.a.w. sampaikan syafaat Al-Quran nanti di hari kiamat, ketahuilah kalimah rahmati Allah, untuk sahabat Al-Quran yang rajin tilawah, rajin tadabur, senang memahami Al-Quran dan mengamalkannya, Al-Quran tidak akan pernah lepas jauh. Al-Quran akan menjadi kebahagiaan ketika dia sedih. Saat dia lagi panik, maka akan membawa ketenangan. Ketika hidupnya gelap, bakal Allah terangkan. Maka ikhwatul iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inilah bulan, bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Manfaatkan kemuliaan Ramadan ini dengan memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihim minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat, fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم يا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون siapa yang menjalankan, mengamalkan Al-Quran, dia pasti mulia. Yang meninggalkan Al-Quran, dia pasti hina. Sebab Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yarfa' bihadzal kitab akwaman wa yadobihil akharin. Sungguh Allah akan angkat derajat orang-orang yang mengamalkan kitabullah Al-Quran ini. Dan Allah akan hinakan orang-orang yang meninggalkan kitabullah Al-Quran ini. Ikhwatul iman, di Bandung, ada seorang perempuan, Ustazah Nani Rohayani namanya. Kenal dengan saya beberapa tahun yang lalu. Akhirnya kemudian belajar ilmu menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Saya dan suami semangat usbob. Menghafal sampai juz 30. Dan hari-hari itu terasa jadi berkah indah bersama Al-Quran. Covid terjadi, ikhwatal iman rahmati Allah. Suami yang pengurus DKM masjid, setiap dengar ada jemaah yang sakit, beliau urus, beliau enggak takut, beliau anter. Tapi suatu saat, nafasnya terlihat tersengal-sengal. Saya khawatir beliau tertular, dites, qadarullah positif, positif COVID. Maka kondisi setelah dikasih berbagai macam herbal, enggak kunjung baik juga. Maka kemudian kami panggil ambulan, dilarikan ke rumah sakit. Saya nemenin di dalam ambulan itu. Matanya sudah tertutup, Ustaz. Tapi Masya Allah, selama di perjalanan mobil itu, di ambulan itu, mulutnya meskipun malah mata sudah tertutup, baca surat An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, terus-terus ikhwatal iman rahmati Allah. Al-Quran seperti enggak mau lepas dari dirinya. Padahal matanya sudah tertutup.
Nafas makin sengal-sengal, ikhwatal iman rahmati Allah. Akhirnya para medis pengen kasih oksigen, masker oksigen ke mulutnya. Dan sebelum ditutup dengan masker oksigen, kalimat terakhir yang saya dengar dari mulutnya, kata Ustaz Zanani, beliau baca ayat terakhir dari surat Al-Insyiqaq. Ila alladzina amanu wa amilu salihat lahum ajrun ghairu mamnun. Setelah ayat itu dibaca, masker menutupi dan beliau sudah tidak terdengar suaranya lagi. Kita tahu ikhwatal iman rahmati Allah, sesampai di rumah sakit, keluarga enggak bisa urus, keluarga enggak bisa jenguk. Qadarullah, suami saya syahid COVID. Dan orang-orang yang meninggal karena COVID dikuburkan di pekuburan yang kita enggak bisa milih. Termasuk suami saya almarhum Usbokat. Ustaz Nani, beliau dikuburkan, yang saya enggak ridho, kuburannya itu berbatasan dengan kubur non-muslim. Dan saya pernah dengar riwayat hadis, muslim yang dikuburkan dengan non muslim, dia pasti enggak bakal senang, enggak bakal betah karena dengar azab setiap saat. Maka setelah beberapa lama, beberapa kali, musyawar bersama keluarga untuk memindahkan suami ke kuburan yang baru. Ihwatalimah rahmati Allah, hari itu disepakati sebab setelah 11 bulan suami dikuburkan. Anata ihwatalimah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lihat kemuliaan Al-Quran. Lihat kemuliaan orang-orang yang akrab dengan Al-Quran. Beliau baru hafal juz 30. Ustaz Zanani kirimkan semua dokumentasinya, videonya, foto-fotonya kepada saya. Dan ketika dibongkar, semua orang takbir, semua orang nangis. Itu Masya Allah hotel iman. Papan-papan masih utuh. Kain kafan masih utuh. Tubuhnya utuh. Allah muliakan beliau dengan Al-Quran. Hotel iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh Allah akan angkat derajat orang-orang yang memuliakan kitabullah ini. Dan Allah akan hinakan orang-orang yang meninggalkan kitabullah Al-Quran ini. Semoga Allah jadikan kita semuanya menjadi ahlul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusrin illa. Illa alladhina amanu. Wa amilu salihat. Wa tawasaw bilhaqki. Wa tawasaw bisabr. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma aghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma ansur ummata Muhammad. اللهم سلم أمة محمد اللهم بارك لأمة محمد اللهم ارضى عن أمة محمد اللهم اغفر لأمة محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة